Salam sejahtera, kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan info-info artis yang panas dan terkini di Malaysia. Dan bagi mereka yang masih lagi baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan komen supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Yusuf Haslam masih anggap Putri Sarah menantu jika ditakdirkan bersatu semula. Penerbit Datu Yusuf Haslam redah menerima ketentuan bahawa jodoh anaknya Samsul Yusuf dan bekas menantu Putri Sarah Liana tidak panjang dan berakhir dengan baik. Bagaimanapun, Yusuf berkata kepada Bah Online, dia tidak menolak sekiranya pasangan itu dapat bersatu kembali. Jika ditakdirkan bersatu semula, terserah, hanya Tuhan yang tentukan, katanya. Pun begitu, bapa kepada pengarah sensasi itu berharap Samsul bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, Saiful Islam 6 dan Sumayyah 4. Apa yang berlaku tak boleh komen lagi, cuma saya lega kerana mereka berpisah dengan cara baik demi anak-anak. Bagaimanapun, saya harap Samsul bertanggung jawab pada anak-anaknya dan mereka tidak menaruh sebarang dendam. Saya berharap mereka dapat membersihkan hati dan jiwa dalam melayari kehidupan masing-masing. Hidup perlu diteruskan. Jangan menoleh ke belakang lagi. Sebaliknya, carilah kebahagiaan masing-masing, katanya. Tambah Yusuf, bagaimanapun, Samsul dan Putri Sarah sudah bercerai secara rasmi dengan talak satu. Namun dia dan istrinya, Datin Fatimah Ismail, masih anggap Putri Sarah sebagai menantu. Putri Sarah tetap kami anggap seperti menantu. Malah hubungan dengan bekas besan juga tidak akan terputus. Ini kerana anak Samsul dan Putri Sarah adalah cucu-cucu kami, katanya. Sementara itu, Yusuf berkata, dia hanya mengetahui perceraian anak dan menantu petang tadi kerana terlalu sibuk dengan berbagai urusan sehingga tidak sempat membelek telefon bimbit. Ditanya perasaan istrinya, Yusuf berkata Fatimah sedih sehingga menitiskan air mata sejurus mendapat berita perceraian itu. Sebagai ibu pastinya, ibu menitiskan air mata apabila Putri Sarah menghubunginya. Namun, istri minta saya redah walaupun pedih hingga ke jantung hati. Kami tetap mendoakan kebahagiaan buat Samsul dan Putri Sarah, katanya. Ditanya lagi, adakah dia dan istri bersedia bertemu dengan istri baru Samsul, yaitu Rakaza? Yusuf memilih tidak mengulas mengenainya.